sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang dapat menjumpai Anda dalam acara Jendela Hati. Saya, Pendeta Emeritus Samuel Cahyadi dari GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Judul renungan kita kali ini adalah Ditiup Angin, yang didasarkan pada Yesaya 44 ayat 22. Saya akan membacakannya untuk kita. Dalam Yesaya 44 ayat 22 kita membaca, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut ditebangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup." Kala pertama kali bersekolah di Prataman Kanak-kanak di tahun 1960, saya masih membawa batu tulis sebagai alat tulis. Cukup mudah pemakaiannya. Bisa digores dengan anak batu tulis seperti menulis dengan spidol. Jika salah, cukup mudah dihapus dengan kapas atau kertas. Jika mau menghapus seluruh halaman, bisa dengan menggunakan kain yang dibasahi air. Maka bersihlah seluruh halaman, tidak ada bekas lagi. Seperti saat ini, jika kita menghapus tulisan di laptop, maka jejak tulisan pun hilang semua. Lain halnya jika menulis dengan spidol, tidak mudah kita hapus, masih berbekas. Para lansia yang pernah menulis dengan batu tulis pasti masih ingat betapa mudah menghapus tulisan dengan kain basah. Apakah kita mudah menghapus kesalahan seseorang yang telah menggores hati kita? Mudahkah kita memaafkan kesalahan seseorang? Ada yang sudah berpuluh tahun tak sanggup memaafkan kesalahan orang. Banyak dosa yang sudah kita perbuat. Tuhan mengampuni kesalahan kita seperti kabut yang ditiup angin. Tidak berbekas. Tak dapat dicari lagi. Jika Tuhan mau mengampuni kesalahan kita, kita pun harus belajar untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita, sehingga hidup kita pun menjadi tenang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami malu ketika mengingat bahwa sampai saat ini kami masih mengingat kesalahan teman kami. Kami masih menyimpan sakit hati kami. Tolong kami memaafkan kesalahan mereka seperti Engkau telah mengampuni kami. Amin. Dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.